Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Marianto Oke. Di video ini saya mau melatih otot dada menggunakan botol mineral yang sudah saya isi dengan air. Jadi buat teman-teman yang kepingin melatih otot dada di rumah menggunakan alat yang sederhana, bisa menggunakan seperti ini. Dan untuk gerakan dan cara latihannya, tonton video ini sampai habis. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Jadi buat gerakan yang seperti itu tadi, teman-teman bisa melakukan 20 repetisi untuk 3 set. Untuk gerakan keduanya seperti ini. Dan untuk gerakan kedua tadi bisa juga dengan 20 repetisi untuk 3 set. Buat teman-teman yang kepingin latihan, yang penting teman-teman belajar untuk gerakan dan cara posisi tangan itu udah bener, walaupun beban ringan tetap berasa di bagian dada. Lanjut buat gerakan ketiganya. Dan itu tadi buat gerakan ketiga.
buat gerakan yang terakhir, gerakan yang keempat, kita dengan posisi berdiri. Gerakannya seperti ini. Buat gerakan yang terakhir tadi, teman-teman bisa hitung ke kiri, tangan kiri 20, tangan kanan 20, itu sebanyak 3 set. Jadi cukup segitu video saya tentang cara melatih otot dada menggunakan botol air mineral. Teman-teman bisa melakukan buat latihan di rumah. Semoga video barusan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya bagi yang menonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng supaya dapat notifikasi video terbaru dari saya. Cukup segitu dulu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.